Pendang. Terima kasih Tuan Pengerusi. Memang saya rasa tidak menjadi masalah lah untuk kita meluluskan 40 juta ini. Tapi apa yang menjadi kemuskilan kepada pengetahuan saya adalah tentang bagaimanakah yang akan dikendalikan oleh pihak kementerian berhubung dengan apa yang disebutkan oleh arah dari parental counseling ini. Sebab talisman ini kita tahu merupakan penyakit genetik. Jadi seandainya bapa dan juga mak menjadi carrier, maka anaknya mestilah menghadapi talasemia major. Tetapi jika sekiranya dalam proses counseling itu kita dapati kedua-dua menjadi carrier, apakah polisi kerajaan ataupun kementerian, apakah mereka ini dibenarkan untuk meneruskan perkahwinan melalui nasihat daripada pejabat agama ataupun mereka ini kita katakan dicegah daripada meneruskan perkahwinan kerana risiko yang akan dihadapi oleh anak talisman major memang full life lah kalau sekiranya mereka menghadapi penyakit tersebut. Yang pertama. Yang keduanya adalah tentang rawatan. Memang apabila telah dapati wujud dalam hemoglobin mereka itu ada talisman major melalui HB electrophoresis, saya ingin bertanya apakah rawatan, tren rawatan yang ada sekarang? Terutamanya untuk mereka yang menghadapi blood transfusion, kemasukan darah setiap bulan, sama ada kita menggunakan X-Jet ataupun disproxamin. Kerana X-Jet ini diberi melalui mulut, melalui apa suspension, dan juga disproxamin melalui infusion pump. Jadi apakah dalam 40 juta ini dimasukkan kos mesin ataupun alat infusion pump tersebut kepada pesakit-pesakit yang menerima disproxamin yang diperlukan untuk sebagai bahan chelating iron untuk mengeluarkan zat besi dari dalam badan mereka. Dan yang juga dimasukkan dalam bajet tambahan ini adalah patologi. Satu pediatrik, yang keduanya patologi. Saya ingin bertanya apakah patologi sekarang ini kita menjalankan HB electrophoresis ini melalui makmal-makmal luar, kerana ada rungutan daripada pesakit-pesakit yang datang. Ada setengah-setengah pusat kesihatan ataupun hospital yang mengatakan, oh, kami menghantar darah ini kepada makmal luar, ke makmal luar. Sebab itulah result yang kita perolehi ini lewat. Apakah ini merupakan satu trend ataupun ini merupakan kes-kes yang tertentu saja? Dan seterusnya, Datuk Pengerusi, saya minta penjelasan pendek saja mengenai cara menangani kes-kes talasemia ini. Tadi disebut counseling sebelum perkahwinan, tetapi masih ada mereka yang dipastikan membawa trait ini akan berkahwin juga. Dan apakah mengikut pengalaman Pendang, baik kalau seandainya pasangan ini didapati mengandung, hamil, wajar atau tidak dibuat siasatan amniotik ke ya dalam semasa mengandung untuk memastikan kedudukan talasemia ini pada anak yang dikandung? Dan apakah yang Pendang tahu tentang polisi kerajaan apabila dipastikan anak ini memang mungkin membawa talasemia major? Apakah amalan biasa yang Pendang tahu supaya dapat diambil sama ada diteruskan kandungan atau sebaliknya? Saya ingin tahu kalau Pendang ada maklumat. Terima kasih. Terima kasih. Kalau kerai, dia tanya kerajaan, polisi kerajaan kita, tak jadi kerajaan ini. InsyaAllah bila duduk belah sana mungkin kita boleh bagi polisi lah. Itu saya ajukan kepada kementerian. Jika sekiranya lah Timbalan Menteri kita dapati daripada amniotic analysis ataupun air tuban yang kita analisis ini, memang selalunya kita buat amniotic fluid analysis apabila kita dapati ada kemungkinan dapati talasemia major ni adalah kemungkinan dinasihatkan supaya melakukan abortion ataupun nasihat-nasihat yang lain. Saya ini boleh kita rundingkan dengan pihak pejabat agama ataupun majlis agama negeri-negeri lah.
Dan seterusnya persoalan yang ingin saya kemukakan kepada pihak kementerian adalah apakah bentuk-bentuk insentif atau pembantuan yang boleh diberikan oleh pihak kementerian kepada Persatuan Thalassemia Malaysia. Kerana mereka ini sering mengunjungi kita untuk meminta bantuan itu dan bantuan ini kerana mereka tidak mendapat bentukan yang ataupun insentif yang cukup kepada pihak hospital ataupun pihak kementerian. Dan seterusnya adalah tentang tren rawatan seperti bone marrow transplantation ataupun cord blood transplantation dan juga peripheral blood stem cell transplantation. Apakah ini menjadi kemungkinan masa akan datang menjadi polisi pihak kerajaan untuk terus kita menghindari daripada thalassemia major ini menjadi bebanan ataupun masalah kepada kanak-kanak di dalam negara kita. Dan akhir sekali ya, mungkin keluar daripada thalassemia ini, saya nak mengesyorkan kepada pihak kementerian supaya di setiap kes-kes yang nazak ataupun teruk dalam waktu kita adakan seorang penasihat agama ataupun guru agama untuk memberi nasihat kepada mereka-mereka yang nazak sebelum mereka menemui ajal menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dah, terima kasih.